warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya STMB TV. Hari ini kita mau membuat video itu yang bisa membuat teman-teman semua terjawab pertanyaannya. Karena ada beberapa pertanyaan-pertanyaan itu masalah, kebetulan ini ada Agia. Kalau nanya-nanya itu Agianya yang penting nggak kuat, segala macam lemot dan sebagainya. Yang perlu diketahui di sini, kita mau tes. Ini Agia 2015 1000cc, 3 silinder ya. Nanti kita bahas mesinnya. Yang pasti kita ngetesnya arah ke Gondosuli. Gondosuli itu di bawah ada kota Tawangmangu. Ini adalah pertigaan yang arah jalur baru. Kalau jalur baru itu nanjaknya lebih landai, tidak tinggi gitu ya. Kalau ini kan jalur lama yang akan kita lewati. Lewatnya Gondosuli itu tanjakannya lebih tajam. Terus dia lebih lurus. Kalau yang jalur baru itu jalannya lebih lebar, jalannya lebih halus, jalannya lingkungannya lebih kelok-kelok dan itu lebih landai. Nah, itu rencana kita akan ngetes di jalur yang Gondosuli atau jalur lama yang jalannya juga ya kurang bagus kalau dibandingkan sama yang jalur baru. Oke, kita bahas mobilnya. Ini adalah Agia tipe G 2015, kilometer masih 31.900 sekian. Ini mesinnya 1000cc yang perlu diingat ya. Oke, ini mesinnya Agia 2015 ya, tipe G, manual transmisi tentunya. Dan ini mesinnya 1KR. Ini 12 valve DOHC, double overhead camshaft, dan sudah injeksi tentunya kalau mesin yang seperti ini ya. Sudah terbaru itu sudah injeksi semua. Ini tenaganya itu cuma 66 PS-an lah gitulah. Enggak terlalu tinggi banget ya karena CC-nya juga kecil, 66 PS di 6000 RPM. Jadi RPM-nya itu red line-nya sampai 6500. Jadi kita bisa paksa di 6500 itu maksimalnya segitu. Dan tenaganya di 6000. Jadi dari 0 sampai 6000 itu tenaganya ada di atas gitu. Terus torsi yang penting ini. Kalau yang buat nanjak-nanjak ini yang kita perlukan torsinya tentunya. Torsinya itu ini kurang lebih itu 88 kilograman gitu ya. Jadi ini torsinya yang kita butuhkan dan torsinya itu merupakan torsi yang lumayan besar untuk mesin yang cuma 1000cc 3 silinder. Dan yang perlu saya sampaikan di sini ya, yang perlu teman-teman ketahui itu mesin yang 1200-nya Agia itu 4 silinder. Dan ini yang 1000cc itu 3 silinder. Kalau buat nanjak-nanjak nih, kalau kita ngomong nanjak-nanjak itu lebih enak yang pakai yang 1000 nih. Jadi teman-teman kemarin kan bilang kalau wah, setelah kemarin saya tes di tol itu kan larinya enteng ya, larinya enak. Wah, itu nggak kuat kalau tanjakan-tanjakan. Kalau menurut saya yang 1000cc sama 1200 itu lebih enak pakai yang 1000cc buat nanjak-nanjak. Kenapa? Karena torsinya itu ada di mulai RPM bawah. Jadi RPM 1500 2000 itu sudah buat nanjak-nanjak mampu gitu loh. Kalau beda sama yang 1200 itu RPM-nya kita harus main RPM tinggi untuk bisa mendapatkan torsinya untuk tanjak-tanjakan. Biar langsung aja kita langsung tes nanjak-nanjak dengan kondisi penumpangnya ada 3, 2 belakang, 1 di depan, dan termasuk saya drivernya berarti ada 4 orang yang semuanya orang dewasa. Kita langsung aja jalan lewat Gondosuli. Yuk. Ini lemu-lemu loh ini. Lemu-lemu ini bocahnya. Wah, gemuk-gemuk ini. Gemoy-gemoy. Oke, kita siap jalan. Yuk. Nah, ini sudah berempat. Full belakang, tapi kita enggak bawa barang ya. Kita AC juga untuk teman-teman menjawab pertanyaan, "Oh, coba di AC walaupun sebenarnya di pegunungan kita enggak perlu AC ya. Udaranya lebih segar di luar dibandingkan kita AC." Tapi kita ya enggak apa-apa lah kita AC ini sini. Ini kita sudah AC full ya. Tapi mungkin jendela saya buka aja. Nih. Ini posisinya sudah full. Dan ini ada satu. Nah, wes, ini Mas. Tolong pegangkan. Nah, udah, sekarang kita mau jalan ke atas ya. Oke ya, siap ya. Siap. Kamu langsung ke atas aja. Nah, sekarang kita langsung ke atas, nanti kita ngambil videonya RPM sama di bagian depan gini, Mas. Nah, gini biar kelihatan. Oke. Tolong pegangin gini, Mas. Nah. Oke. Nah, siap. Bismillah. Nah, tentunya pakai gigi satu ya.
Ini buat tanjakan-tanjakan tuh kalau yang 1000 cc lebih enak, karena torsinya itu ada di RPM yang bawah. Ini nggak nyampe 4000, ini saya oper 3500 gitu ya. Ini masih ada tenaganya tuh, turah-turah, walaupun ini pakai AC loh ini loh. Nanti dibilang jangan nggak pakai AC ya, pakai AC ini. Kita pakai AC ini. Nah, kita pakai AC itu. Nanjak-nanjak pegunungan. Jadi ini gigi 2, 1 dan 2 aja kalau yang 1000 cc itu cukup. Kenapa cukup? Karena gigi 2 nya itu bisa sampai 60 km/jam, 70 km/jam loh. Ini aja gasnya baru 3000 RPM, dia sudah 40 ya. Nah ini karena jalannya juga sempit, kecil, jadi kita kan nggak bisa juga pakai gigi 3. Karena kalau pakai gigi 3 tentunya ya kecepatannya harus tinggi gitu kan, nggak mungkin, ini tanjak-nanjak juga. Jadi yang dipakai 1 dan 2. Tapi 1 dan 2 nya yang 1000 cc sama yang 1200 itu kan beda. Kalau yang 1000 cc itu tenaganya ada terus di RPM bawah ya, seperti ini. Jadi kalau pas aja seperti ini, kita pakai di RPM 3000 aja cukup, sampai 4000 ya, karena torsi maksimalnya ini ada di angka 3600an RPM. Itu torsi maksimalnya itu yang sebesar 88 kg itu adanya di angka itu. Ya, tapi kalau pengen ini kan di pegunungan ya, sebenarnya nggak perlu pakai AC seperti ini sih. Tapi ini nanti biar pertanyaan netizen tuh kadang-kadang kan agak ini yo, agak sensitif ya. Pakai AC nggak apa-apa, kuat ini mobilnya kok. Ini masih pakai gigi 2, jalannya nanjak full tuh di depan tuh. Nah ini seperti ini. Nah ini langsung kepakai oper gigi 1, itu kan udah ini ya, apa 1500 RPM. Jadi ini kalau pakai seperti ini nih, gigi 1 ya, udah tahan aja di sini 3500, gini RPM 3500, gini udah nyanjak terus. Memang pakai nyatu karena tinggi dan apa namanya, jalannya kan kurang bagus, tapi nyatunya itu enteng banget gitu, tenaganya tuh turah-turah gitu. Nah, ini laper 2. Nah itu kan langsung nyendat zut gitu. Nah itu kuat. Jadi kalau menurut saya itu lebih enak pakai yang 1000 cc karena torsinya melimpah-limpah dari RPM yang bawah. Ini itu tanjakannya tinggi. Tanjakannya tinggi di sana tuh. Tuh, tinggi banget tuh. Oh. Nah, ini RPM-nya kan turun tuh, dan turun karena masih tinggi ya, kita langsung oper 1. Biar enggak kehabisan napas gitu loh. Nah, ini nanjak yang enteng-enteng aja. Enggak usah langsung digas, itulah gas ringan-ringan aja 3500 RPM. Ini tinggi loh itu. Lihat gerbang-gerbang rumah itu posisinya miringnya jauh banget gitu. Nah, ini pakai gigi 1 3500 RPM. Oh, enteng pokoknya. Nah, ini susah turah-turah tenaganya gigi 1-nya. Nah, ini gigi 2 aja kuat nih. Gigi 2 ini udah. Kuat ya, 40 km/jam. Oke ya. Nah, ini sudah agak turun landai lagi. Rumahnya ada di atas. Lanjut lagi, ini belokan langsung tekuk nanjak. Kalau pakai gigi 2 kan nggak mungkin seperti ini, karena RPM-nya udah rendah 1500. Langsung aja gigi 1 kita oper. Hah, ini tenaganya alhamdulillah kalau yang 1000 cc malah turah-turah gitu, torsinya itu melimpah. Jadi kalau dibilang nggak kuat nanjak, nah kalau saya lebih yakin pakai yang 1000 cc 3 silinder kalau buat tanjakan-tanjakan loh ya. Ini lebih irit segala-galanya. Cuma memang kekurangannya yang 1000 cc ini cuma getaran mesinnya aja. Tapi kalau nanjak-nanjak, tenang coy, tenang. Tenang. Siap, tenang pokoknya. Apalagi kalau nggak pakai AC, wow, tenaganya lebih enak lagi. Gigi 2 nanjak ini. Ini pakai AC full masalahnya. Tuh, full walaupun di pegunungan kondisi AC full pokoknya. Karena ini tes ya, tapi kalau kenyataannya kan nggak perlu pakai AC sebenarnya.
Ini masih pakai gigi 2, kecepatan 40 km/jam, jalannya sempit loh ini. Kecil juga, jalannya kurang bagus juga. Oh. Jadi kalau dibilang nggak kuat, kita tes dulu aja tanjakannya yang mana, seperti itu. Sebenarnya hampir semua mobil itu insya Allah kalau mau punya momentum ya, jadi momentum itu kita udah jalan gitu ngerol, sudah rolling gitu ya, insya Allah kuat. Itu tergantung dari cara penanganannya aja, cara membawa mobilnya juga, membawa mobilnya seperti apa caranya, itu ada cara-caranya. Jangan sampai kita kehabisan nafas di tengah-tengah ngoper satu, udah gitu salah ngopernya ya pasti nggak akan kuat gitu. Jadi ada beberapa trik-trik tertentu untuk menaklukkan sebuah tanjakan atau jalan-jalan yang memang agak berat gitu. Nggak cuma karena mesinnya aja, nggak cuma karena mobilnya aja yang harus bertenaga, tapi juga yang bawa juga. Walaupun mobilnya tenaganya besar, maunya di sini maunya Avanza S lah yang 1500 cc, itu yo nyatu juga di sini gitu. Nggak bisa kalau nggak nyatu lah. Ini gigi 2 sih tanjak nih ya. Nah ini RPM-nya udah turun nih gigi 2 nih. Seperti ini nih, ya, tuh gigi 2, ini masih gigi 2 loh ini. Ini kalau yang 1200 ini nggak akan ketanjak, ini tanjakan seperti ini nih, tuh. Kita langsung ngoper satu, biar nggak kehabisan napas gitu. Tapi kalau yang 1000cc, santai-santai aja. Karena dia RPM bawah, torsinya sudah melimpah. Itu malahan, bro. Jadi, kalau saya tanjakan-tanjakan lebih seneng pakai yang 1000cc. Terus kalau untuk jalan tol ya sebenarnya enakan yang 1200, karena dia itu lebih halus mesinnya ya, lebih halus mesinnya, getarannya lebih halus gitu kan, nah, dibandingkan yang 1000cc. Tapi kalau buat tanjakan-tanjakan, oh ini jagoan ini sebenarnya malah. Bahkan kalau saya itu dibandingkan Avanza, saya masih enakan ini ya, tanjakan-tanjakan. Ini kalau saya loh ya, nanti ada yang ngomong, wah dibanding-bandingin sama yang lebih ini cc-nya gede segala macam. Enggak dibanding-bandingin, cuman saya itu kalau tanjakan-tanjakan lebih seneng pakai yang ini 1000cc 3 silinder ini, karena menurut saya tenaganya itu di RPM bawah itu tetap ada, jadi nggak perlu sering-sering ngoper gigi gitu ae wis. Nah kalau saya gitu tuh, nah kita nanjak-nanjak terus lewat Gondosuli, nanti kita berhenti di depan ya. Itu buat teman-teman semua yang meragukan mesin 3 silinder 1000cc ya, sekarang beda lah teknologinya, sudah teknologinya lebih canggih lagi. Nah, gitu. Ini udah pakai gigi 3 nih. Kalau dulu mesin 3 silinder itu kan ada Jetstar itu kan, terus kemudian ada Daihatsu Espace, itu yang pakai 3 silinder yang lama-lama ya. Itu malah jago-jago loh di tanjakan itu, malah banyak yang disukai loh, daerah-daerah tanjakan itu pakai Jetstar segala macam, itu daerah tanjakan-tanjakan itu enak. Ya itu tadi, karena torsi yang dihasilkan mesin 3 silinder itu mulai dari RPM bawah sudah ada, beda sama yang 4 silinder gitu. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Jadi kita ketika bawa mobil itu harapannya kita tahu kondisi mesinnya, terus kemudian spesifikasi mesinnya, kita tahu mesinnya, kita tahu mobilnya, kemudian kita tahu medannya, itu insya Allah tanjakan seberapa pun tingginya, insya Allah kita kan sudah ngerti gitu kan. Oh nanti di sini pakai gigi ini, nanti di sini pakai gigi ini kan gitu. Nah, gitu. Jadi semuanya masalah kuat dan nggak kuat itu karena medan sudah dikenal, kemudian juga mesin kita juga udah kenal sama mesinnya ya. Mesinnya karakternya seperti apa gitu kan? Karena karakter 4 silinder sama 3 silinder itu bedanya jauh. Nih, udah tanjakan-tanjakan sih. Ayo aja. Mantap. Mantap ini tuh. Enggak ada kendala, walaupun ini mau ditambahin 2 galon isi air ya enggak apa-apa. Sih oke-oke aja. Jadi buat teman-teman semua jangan khawatir. Bolehlah nanti kapan-kapan kita main-main nih yang mesinnya 3 silinder bareng-bareng saya ke sini gitu ya. Kalau pas pengen jalan-jalan ke Tawangmangu segala macam, oke, kita berhenti di sini aja ya. Ini udah cukup lah. Kita ngadem dulu di sini. Pokok jalannya. Iya. Hop.
Oke, ini kita sudah selesai ngetesnya nanjak pakai 3 silinder ini. Kalau saya, ini bagi saya loh ya, bagi saya yang sering sudah apa, sering bawa-bawa mobil, sering ngetes mobil, udah macam-macam mobil lah intinya, yang sudah saya lakukan tes, sudah saya lakukan percobaan, itu kalau untuk yang 3 silindernya Agya, Ayla itu menurut saya lebih enak buat tanjakan-tanjakan malahan gitu, karena torsi yang didapat itu lebih mulai RPM bawah gitu kan, itu sudah ada torsinya, jadi enak tanjakan-tanjakan itu, lebih nendang-nendang gitu malahan. Tapi kalau yang ini yang sudah saya rasakan ya, kalau pakai yang Agya atau Ayla yang 4 silinder yang 1200 tanjakan-tanjakan itu, kita mainnya RPM-nya tinggi terus, 3000 4000 3000 4000, sudah RPM-nya turun itu enggak akan kuat, kita harus oper lagi. Nah ketika kita pakai gigi satu gitu, gigi satu ya kita harus ini lagi gitu, apa namanya, gasnya agak tinggi lagi, agak maksain kopling segala macam. Nah itu seperti itu. Tapi kalau ini itu lepas kopling gas di 2000 gitu udah gitu, udah ngangkat gitu kan, kepala kita udah ngek gitu. Itu. Jadi torsinya beda antara yang ini mulai dari bawah, kalau yang 1200 itu agak RPM tinggi baru torsinya dapat gitu kan. Makanya ini teman-teman harus tahu mobilnya, mesinnya itu yang 3 silinder tanjakan-tanjakan lebih oke. Nah, sekarang kita cukup sampai sekian. Nanti akan kita coba tes berhenti di tanjakan yang ekstrim. Kita video dari luar dan kita coba tes muat 4 orang itu tanjakan seperti apa, untuk ngangkat mobil ini enak apa enggak, apa maksa-maksa gitu apa enggak. Yuk. Itu aja informasinya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja dan kita liburan. Yuk. Tinggi-tinggi cuma 2500 3000 udah jalan. Oke, ini kita akan mencoba jalur yang agak ekstrim karena sekalian aja udah kadung sampai sini. Ini jalur yang lama dan ini tanjakannya yang paling tinggi loh ini ya. Maksudnya di sini ya, di wilayah Jawa Tengahnya gitu. Ini tanjakannya dur banget. Nah, kita mau coba. Ini tanjakannya durus banget tapi ya lumayan enteng lah. Ini coba tak berhenti di sini ya. Ini berhenti di sini nih. Set. Nah. Nih, pakai rem tangan gini. Kebetulan rem tangannya juga pakem. Ini masuk gigi satu, kita lepas, kita gas. Tuh. 3000 kita lepas koplingnya. Nah, jalan ya menak wae. Agak mudun sedikit tapi ya bisa aja. Nah, ini. Tuh, agak ngesot-ngesot tuh. Jadi tinggi banget sampai turun air.